angkat ada sang libero, ada wanita, ada angkat buah ini, total lobby. DPS Bintang Karawang, angkat langsung dari mana? Upaya Modi. Iya, wasit juga sudah mulai berpancang memanggil kedua tim kembali masuk ke lapangan pertandingan. Kali ini set yang kedua, apakah TBS Bintang Karawang bisa menyamakan poin? Kita nantikan satu poin tadi unggul di set yang pertama oleh pemain kedua dari Until, Rodan Palagena. Hidayat Oci, Bang Serter, TBS Bintang Karawang, laku kesep sudah, angkat wadini, tipu, ada kali ini gila, oh masih bisa. Abut Trisno terjadi rupanya, bola kontak keluar lapangan, poin kali ini unggul 1-0 untuk TBS Bintang Karawang. Ancang-ancang Oci, kembali lagu kesep, angkat ada di bero, umpankan bola cepat. Namun sayang, seribu sayang dari Bayu berada di luar lapangan. Poin pertama kembali 2-0. Oci kembali lakukan sob, angkat Budi Brata, kompankan dia Kaper kali ini memecah kebuntuan berbagai-bagai serang Kaper. Poin pindah 1-2 untuk Budi Brata, akan melakukan sob seorang luar Denny. Angkat ke belakang, Anto Hega, angkat buat cepat. Kali ini berhasil dari berbagai seorang Ebu. Poin pindah kembali terjadi 3-1. Acak-acak Ebu, kemana dia akan lakukan? Oh sayang, dibuang-buang berbagai poin dari seorang Ebu. Poin tertinggal kali ini 2-3. Acak-acak kembali, akan melakukan sekawel. Ada kali bola tanggung. Masih bisa dilangsungkan, angkat kembali, umpankan bola cepat. Risiko terjadi dari seorang Bayu. Poin tambah kembali 3-1. 3-1 benar banyak. Di set yang kedua kali ini sama-sama kuat untuk melaju ke grand final. Kita lihat Kabel angkat lampu masuk, deras ada Ebul, angkat Oji, lompatnya Haikal, angkat ada sang libero, ada wadidu. Taktis cek-cek-cek dari seorang Bayu dari rupa-rupanya. Poin pertama kembali 4-3. 4-3 kali ini Kabel akan kembali melakukan cat setia. Oh! Ngalamun tentu menggaliskan Kabel dari rupa-rupanya. Akhirnya lulus yang Kabel dari kembali poin beda 4-1. Weda pendek saja, angkat buah ini deras tajam terpercaya. Satu pukulan deras dari Kang Obik. Poin beda 5-4. 5-4 kali ini mundur ada seorang Bayu, akan melakukan lakukan sudah, angkat Rifki, umpankan kembali. Oh masih bisa, kejar Aceh waktu di sana. Opi, nampang rupa-rupanya kali ini Kang Opi. Satu serangan tajam bos kandos dari Kang Opi. 6-4 kali ini unggul 2 poin. Untuk persiapan Purnama Malangpong yang akan berhadapan dengan tuan rumah Putra CTK untuk disiapkan. Kembali Bayu akan melakukan sah, ada Rege angkat upaya, ada salah. Sayang terbaca dari Kang Irfan, 1 poin kembali 7-4. Kembali ke sekian kalinya Bayu akan melakukan sah. Tema Bayu, siapa yang dituju? Angkat Rifki, berhasil dari rupa-rupanya membiarkan bola keluar. Poin tidak terjadi untuk pemain-pemain dari DPS Bintang Karawang. Angkat langsung dari belakang, umpankan Odi. Poin kembali tidak
didapatkan oleh Udin Rodan melalui seorang Opik tadi. Delapan lima kali ini kembali unggul 3 poin. Aziz akan melakukan sal. Timbang-timbang sebelah Aziz. Saat-saat melakukan ebur. Umpankan kali masih bisa. Ada kembali Wateni. Umpankan saja Opik. Dilakukan oleh seorang Opik tadi, poin pertama kembali 9 di sembilan lima. Kembali ke lapangan Aziz waktu lakukan sob Adam selesai rebun kotak kunci Aika masuk lupa rupanya kali ini satu serangan dari Apple poin tidak boleh terjadi 6-9 6-9 kita lihat satu serangan domestik Tanggarawang akan melakukan soft Haikal, Adam Pero, umpankan Wadini. Oh, bola cepat dari Herna kali ini berhasil. Poin berpindah kembali 10-6 10-6 Udin Radan melalui serang Omik. Ancang-ancang sudah lakukan sudah. Dan Haikal Tito Oji hasil bisa dibaca. Belum siap tadi rupanya angkat kembali. Oh Irman terus keadaan ambiar satu setengah mengeteng dari Irman. Poin berbeda kembali 7-10 tertinggal masih 3 poin kita lihat. Pemain BPS Bintang Karawang angkat gila pendek umpankan bola lagi bola cepat dari seorang Erna berhasil. Poin berpindah kembali 11-7 kali ini untuk pemain-pemain dari Udin Radan. Erna mundur sedikit ke belakang, acak-acak ke belakang dia, angkat depannya putus. Kali ini satu spek acam dilakukan pemain-pemain BPS Bintang Karawang. Poin tidak 8-11. Oji mundur sedikit ke belakang dia, acak-acak pendek, angkat Aziz, umpankan Wadini, lagi-lagi smack-smack dari kamer. Poin pindah kembali terjadi untuk Udin 12-8. Acak-acak kembali Wadini, ada Rivi, angkat depankan. Oh, apakah trik? Tidak terjadi, saudara-saudara. Poin kembali pertama untuk Udin kali ini 13-8 kita lihat kembali unggul berubah banyak masih Udin Radan geser Haikal. Oh, ambiar smash melakukan berubah banyak tadi oleh seorang Wildan bola cepat. Poin tidak kembali 9-13. Apple akan lakukan sah. Kembali ada Opik umpankan Wadini potong Aziz ada Oji kembali umpankan Haikal pukul masih bisa tahan umpankan kembali Aziz terbang melayang ke udara berbahaya dari bola ritual terjadi. Poin bertambah untuk Udin Radan 14-9 4-11-9 mempercauh poin Udin Radan kembali. Sayang tidak masuk dari seorang kamer. Poin berpindah kembali 10-14 10-14 mundur sedikit di belakang kali ini ada di sana seorang Wildan pendek saja angkat kamer kebakar Wadini Opik race ball terjadi. Poin muntah rupa-rupanya keluar lapangan 15-10 kali ini menjauh 5 poin kita lihat Udin Radan. Acak-acak kali nomor punggung 10 akan lakukan seorang Bayu. Timbang-timbang sebentar Bayu. Langsung nanti yang pertama Rifki angkat umpannya bola cepat. Kali ini berhasil seorang Gilang dari bola cepat terjadi poin pindah saja untuk pemain-pemain dari BPS Bintang Karawang 11-15 angkat pendek Irfan angkat bola cepat. Terbaca pergerakan serangan dari Herna. Poin pertama kembali 12-11 kali ini Irfan lakukan sob angkat masih ada Opik kamer tipu saja Irfan 1-2-3 kita lihat kembali poin didapatkan oleh pemain dari BPS Bintang Karawang 13-15
13-15 perlawanan kita cukup seru di pertandingan kali ini. Siapa yang akan melaju ke grand final? Kita saksikan saja di babak selanjutnya. Kali ini kembali seorang Erman memegang bola, akan melakukan slow pendek saja di Aziz, umpankan bola ini Aziz. Kena endas Aziz. Sipen Rich ball kembali, poin bertambah 14-15. Irfan kembali akan melakukan slow, akan langsungkan geser belakang, ada Wadeli, akan Opik masuk kali ini memecah kebuntuan rupa-rupanya Kang Opik. Poin tidak terjadi, 16-14. Kita lihat pemain cepat kali ini seorang Aziz akan melakukan slow dengan ciri khas pukulan batunya dia angkat, aduh. Tidak bisa dikejar oleh sang libero. Poin tidak kembali terjadi, 15-16. 15-16. Haikal ancang-ancang, ada Aziz umpankan kali ini, cetur kali ini masuk. Satu pukulan tadi dari seorang Kamer. Poin tidak kembali terjadi, 17-15. 17-15. Mundur sedikit ke dalam seorang Opik, acak-acak sebentar dia, angkat pendek ada seorang Ramli. Oh, sayang-sayang seribu sayang rupa-rupanya tidak terkejar cintanya oleh seorang Oji. 18-15. Acak-acak kembali Opik, angkat langsungkan ada seorang Rimpi. Lagi-lagi kita lihat masih, oh masih bisa, angkat umpankan kembali. Begitu regep pertahanan berbanyak tadi dari pemain-pemain BPS Lintang Larawang. Poin pindah kembali 16-18. Hilang akan melakukan sahab, ancang-ancang sudah angkat ke belakang, membangkan wali ini kumpul, masih ada hingga dengan baik, angkat hal ini BKTK dilakukan, ada libero angkat wali ini, gabir kali ini satu pukulan dari Kamer dari poin berpindah kembali 19-16. Untung lain ngawak itu tengah kembali kembali kali ini poin dapat dari Udir Rangan Herna pendek angkat ke Naikal umpankan dia cus. Kali ini masuk berada di dalam tadi satu pukulan dari Irfan. Poin kembali berpindah untuk pemain-pemain dari BPS Lintang Karawang 17-19. Hanya terbaut 2 poin. Oji angkat pendek dia, Oji ada Kamer kembali, Kamer Jos Gantes Ambiar. Satu pukulan dari seorang Kamer, poin tidak kembali terjadi 20-17. Ini tangan dingin Waderi, angkat Riki Sambiar kembalikan Eri, ini Ebul kembali memecah kebuntuan rupa-rupanya Ebul. Poin pindah kembali untuk pemain-pemain dari BPS Bintang Karawang 18-20. Irfan lakukan slow, angga umpankan Wadiri, Kamer lagi-lagi memberi harapan palsu rupa-rupanya ke Kamer, menipu saja dia tadi. Masihkan poin pindah 21-18. Kali ini Kamer kembali akan melakukan slow, ancang-ancang sudah, chance belakang Rebe umpankan, pemain Lasaikal. Kali ini membalas cintanya dengan tajam dan Haikal, poin pindah kembali terjadi 19-21. Kali ini mundur sedikit ke belakang, akan melakukan seorang Wildan, ancang-ancang sebentar kepala dia akan tujuh, lakukan sudah pendek, umpankan wadah ini kemudian sampai yang dihalangi oleh net dari sebentar banyak Kang Opik. Poin pertama kembali 20-21. Cukup seru rupa-rupanya. Kita lihat belum bisa memastikan siapa yang akan mendapat poin. Angan Aziz Jas Gantos meletup Jis. Poin pindah kembali 22-20. 22-20, kita lihat unggul 2 poin Udin Rodan, apakah bisa menyamakan rekan-rekan muda dari BPS Bintang Karawang.
Halim di payu, tembak-tembak sebentar, acak-acak payu, angkat lebar belakang Revi, membandingkan dia ngosong, Eka. Masih dapat dikejar, angkat kembali siapa ngopik, membandingkan dari Nenebo Revi, angkat kosong, Eka kembali. Oh! Apa yang terjadi rupa-rupanya? Antara ditembak dan juga tidak berikan Revi. Akhirnya cinta jatuh di pelukan orang lain. Poin pertama 23-20 rupa-rupanya. Hanya 2 poin untuk pemain dari Ruatan untuk melaju ke grand final. Ataukah pemain BPS Bintang Karawang akan mempertahankan? Kita lihat kembali. Alirkan payu akan melakukan shot. Timbang-timbang sebentar dia. Lakukan sudah. Atau Revi lagi-lagi diberi harapan palsu oleh pemain-pemain dari BPS Bintang Karawang. Poin pindah 21-23. Irfan akan melakukan sob. Acak-acak sebentar dia. Akal Wadidi Aziz. Satu spek ambiar dilakukan Aziz. Poin pindah. Match point didapatkan Udin Rotan 24-21. Kita lihat Aziz angkat ke belakang dia. Satu ke sebelah. Biar kumprik namun sedikit rupa-rupanya kali ini berhasil melaju ke grand final, yaitu